maskulin tetap Ratno ya sebenarnya ya, karena dari warna ya toh, terus bentuk lampu juga kan seolah-olah melotot. Iya, gitu. Itu jantannya kelihatan. Hah? Jantannya kelihatan. Nah, kalau kolor hijau kenapa? Kolor hijau kalau versiku malah cewek. Kebinian. Nah, pesan kagu teman-temannya Sam Doi sa Indonesia biar gue. Tetap positif. Ngopi bareng negatif. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Jangan baper-baperan. Seduluran pokoknya. Seduluran tak lawase. Kita nyari konsumen loh, Sam ya. Seduluran ya, Sam ya. Yang penting kuslu-kuslu. Wong kok ngono. Oke guys, jadi di tujuan kali ini truk kolor hijau mau dikawinkan silang sama truknya Retno Sanusi dan akan melahirkan sosok seorang bayi truk yang bernama apa, Sam? Kira-kira, Sam. Wes mantap. Oke, welcome, selamat datang. Sudah berjajar rapi ya kan? Yeah. Kira-kira sing lanang, sing di, sing wedok, sing di. Kalau maskulin tetap Ratno ya sebenarnya ya, yeah. Karena dari warna ya toh, terus bentuk lampu juga kan seolah-olah melotot. Iya, gitu. Yeah. Itu jantannya kelihatan. Hah? Jantannya kelihatan. Nah, kalau kolor hijau kenapa? Kolor hijau kalau versiku malah cewek. Kebinian. Nah, jangan banjar itu babinian sebenarnya. Kenapa satu? Lanjut. Warna manja. Manja. Nah, kedua dari lampu facelift-nya sipit. Wes. Jadi nek cino-cino bagian ngono lho. Oh,
Jadi nganu ya, Nyobi GC ternyata bisa melahirkan sosok cewek dan cowok ya. Cewek dan cowok. Alhamdulillah. Barokallah. Lanang, wedo, iling-iling lho. Lanang, jantan, iki lenje manis manjanya. Ya orang iki anu nek aring gak wong tuane ayum ya. Nek aring ya. Sampai kada. Wah. Malah. Tim gembira pasukan kerja. Lu cuma dia cilai burung lu sama antara. Jawabannya sudah ketemu. Ternyata kalau Retno ternyata kalau perkawinan antara truk Retno Sanusi dan Kolor Hijau, terlahirlah truk itu sama. Namanya truk apa itu? New Salibok 36.